satu gudang di sebuah kilang. Besar eh, maaf. Agak gelap, kena pakai lampu macam ni. Tengok. Kawasan kita nak jalan ni ada minyak tumpah eh. Jadi kami kena hati-hati sini dekat licin. Sebab yang hitam ni semua minyak. Okey, kita bagi kepada 2 kumpulan untuk acara network kat sini. Okey, jom. Sekarang kita kat mana? Sekarang kita kat hotel. Hotel pula. Kita ada dekat kilang usang tu lah. Kilang usang. Okey, di sebalik kisah tempat ni, apa dia? Kisah ni tak ada kisah sangat lah. Sebab tadi yang aku dapat info daripada guard yang jaga sini. Sini bekas kilang kain. Bekas kilang kain yang ditutup pada tahun 2000. Tahun 2000 dia tutup. Tahun 2003 memang habis terus ni, memang tutup, tak ada orang masuk ke kecuali guard. Tak ada kisah bunuh diri ke, bunuh kena bunuh ke. Cuma ada satu kes, dua kes mati dekat belakang ni, dekat apa tu, kolam. Budak pergi mandi dengan seorang lagi yang mancing. So lemas kat situ. Lemas kat situ. Itu je. Lepas tu, kisah misteri kat sini yang ikut Pak Gad cerita. Tak banyak sangat lah, cuma bahagian depan tadi tu, nanti kita pergi pusingkan depan balik. Kat depan tu, bahagian toilet eh. Dia kata setiap kali ada orang tumpang nak buang air kat sini, mesti kena kacau. Mesti. Tak pernah tak kena, mesti kena kacau. Contoh, masuk bilik air, ada orang tengah cangkung. Macam-macam penampakan lah kat situ, senang kata. Sampai guard pun pernah juga kena kacau. Tapi tak ada kacau teruk mana pun lah. Cuma setakat nampak-nampak gitu je. Tapi tak ada kacau pun. Kat ni kita cuba lah. Kita berapa orang hari ni, kita turun dalam 7 orang. Masuk dengan kru silat. Kita je cuba terjah kat sini dulu, tengok apa yang ada. Kalau perlu kan kita buat volunteer uji nyali, kita try buat lah. Sebab kita punya uji nyali pun sekejap. Saya lalu kat sini pun ada rasa seram sejuk. Diri bulu roma. Korang boleh tengok.
Apa apa Jul? Ada macam ada kelipat jenguk macam dikit. Ada bau tak? Ada bau eh. Sebelah sana ada keluar jenguk. Benda sebuah hitam jenguk kita masa kita tengah borak kat sana tadi. Tapi kita cari dulu kunci. Tapi tadi ada kat sini meremang ni. Meremang. Sini meremang. Tiba-tiba naik. Ha? Tiba-tiba meremang. Ya, meremang. Okey. Korang boleh tengok. Meremang kan? Kaitkan dengan benda mistik lah. Tempat menumpang. Tapi kat sini tadi memang ada rasa. Masa keluar pintu tadi. Okay. Saya akan stopkan video ni sekejap. Nantikan sambungannya. Sampailah ke bahagian depan sikit. Depan sikit tu ada pokok ara apa semua kat situ. Lepas tu ada pokok ara kat situ. Kita keluar kat situ. Kita tutup lampu apa semua. Kita try rasa memang ada kat situ. Pakar pun ada nampak mata merah apa semua. Kita stay kat situ, kekal kat situ kan. Kita try tengok apa benda yang sebenarnya ada kat situ. Bau busuk tu tiba-tiba datang balik kat situ. Datang balik kat situ. Dan kita orang lihat lagi memang bulu roma tu dah naik, dah seram, dah rasa ada macam. Tapi kita terlihat lagi kat situ, tengok betul-betul nak muncul kat ni, diri dia ke tak. Tapi tak juga. So dia pancing kita lah, dia pancing kita suruh datang dekat sikit dengan dia. So yang paling dia nak kita datang dekat-dekat mana? Dekat bagian depan sini lah. Paling last. Tempat ada mata warna merah. Tempat bunyi macam-macam. Dia pancing kita suruh kita dekat dengan dia. Biasa kalau ikut pengalaman kita orang lah, sebelum kita buat itu sebenarnya dia pancing untuk dia kena dengan kita. Bila kita dah jaya pergi tempat dia, dia akan kena dengan kita kau-kau. Itu sebab tu dia pancing kita datang dekat-dekat. Sebab kita orang, saya dengan pakar pun tak ada alat komunikasi masa tu. Memang kita orang terdedah pun. Sebab kalau kita kena apa, kita tak boleh nak kontak esok. So, kita patah balik, pergi cari kat dia orang. Kita kumpul, kita cerita kat dia orang apa yang kita dengar. Masa kita cerita tu pun dekat tangan kita lah. Sekejap kat sini. Dia bergali. Maksudnya kita dah kena kepung sebenarnya. Kita dah kena kepung. Jadi saya cakap ke orang, tak apa kita cari kawasan lain dulu. Kita bergerak ke sana. Kita relax kat situ dulu. Kita sampai kat situ.
okey, tak ada apa-apa sangat. So mungkin benda tu kat sana nak pancing tu sekat dia, tak ada kita tak datang dekat dia. So kita keluar terus kita pergi ke hostel. Kita tu sekat dia tak ada apa-apa. Memang kuat dekat gudang dia. Kalau kita misal kata kita nak repeat dia sekali, nak buat volunteer ke apa, dia dekat situ. Tapi kita tak boleh naik office ni. Yang bagian office ni tak boleh naik sebab ada lembah, ada yang nampak lembah ni. Tak boleh serang. Tapi takut kita terkacau sikit. Sebab tadi masa kita kumpul tu pun, kita duduk, kita nak keluar tu, dah ada juga lebah. Sekor dua dah tengok kita. Terus pergi ke hostel datang. Tak ada apa yang dia rasa. Itulah. Nampak warna hitam tu, dia tengah jemput tu. Dia kerja dia, lah, dia tak ada hilang. Dia rasa bau busuk lah. Pasal pun nampak ada mata merah pandang dia. Itulah kita tak paling kuat. Sebelum ni pun masa dia datang sini pun tak ada lupa kena dia nampak dia sejarah pun juga. So macam yang tadi yang kita orang masuk jadi tak pernah ada perlindakan. Kau pergi dia cuma buat suka-suka lah. Kita buat panggil apa yang macam dia kita orang panggil guna bantuan jawa. Sampai kita orang letak celuk dan pijak dulu. Kalau tak jumpa dia dulu, guru mainkan apa mantra tu, dia macam lagu. Jadi, lepas tu kita orang stay lah, pandang seorang pandang kanan, seorang pandang kiri, depan belakang. Bahagian kiri, kalau menghadap sini daripada sana, bahagian kiri. Kita orang nampak macam kena nak cakap, dia pegang, dia perempuan. Lepas tu dia pegang, tak tahu, dia macam tengah kendong something tau. Dia kendong, dia jalan, slow jalan, lepas tu dia toleh. Tulis lama kat kita orang. Lama tunggu, kita tengok yang apa dia buat. Lepas dia hilang sini. Sepia. Sebelum kita stop main lagu, kita balik. So, sebelum tu yang masa kita dalam gudang, kita pergi lah. Semalam lah. Semalam, tadi tak masuk lah. Semalam dia. So yang lain ada dekat? Ada sebab-apa ke? Kesap? Masa dia ya. Masa UB yang kat Malabat. Untung ke empat tu. Dengar macam ada benda dekat. Oh benda tangga. Dengar lah dia naik pelan-pelan. Melangkah tu tu. Kalau tak ada orang kan? Sebab kita orang pun jauh dengan orang masa tu. Ya. So kita orang pun tak, bukan kita je lah yang rasa ni dengar. Kita orang pun ada juga kan. Dan tak ada. Tak apa. Cam, tak ada apa-apa nak cakap Cam? Tak ada. Nas? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. So video nanti kita upload dekat page Facebook. Korang nilaikan nasi apa yang benda tadi yang jadi tu semua berapa rekaman? Tengoklah sendiri, nilaikan sendiri. Kalau ada nampak. Kalau tak ada, kita tak ada apa-apa. Sebab kan ni lighting pun tak cantik kan. Kita boleh tinggal kat rumah. Nampak bunyi, nak bawa bunyi nyali tu. Tak boleh. So macam ni lah cara ikut waktu siang ni. Ni tak apa, nanti kita upload kat Facebook. Okay.